What's up everybody fans? Welcome back to Timeout. never been around a team like this man for real inspirational group love all y'all man we, we got work to do we got work to do let's go to the final group. Balik bareng Gorky Padilla, kita kembali lagi ke Info Basket hari ini tuh edisi 16 September 2020. Hari yang sangat berat untuk menjadi fans Los Angeles Clippers. Seperti kita ketahui, hari ini Clippers di, uh, di comeback dan juga dieliminasi sama Denver Nuggets setelah mereka kalah di game ke-7 dengan skor 104-89. Uh, gue setelah pertandingan ini pun menerima sekitar 50 Insta Story mention tentang kekalahannya Clippers. Tapi gue mau bilang congratulations kepada para fansnya Denver Nuggets. Well deserving banget put up a great fight apalagi epic banget bisa comeback lagi dari ketinggalan 1-3 tapi sekarang kita akan ngomongin dari sisi Clippers terlebih dahulu ini memperpanjang droughtnya mereka nggak pernah lolos ke Western Conference Finals sebagai sebuah franchise menjadi 50 tahun ataupun setengah abad dan gue pun yang suja, sudah menjadi fansnya Clippers selama 17 tahun Mungkin harus nunggu satu tahun lagi Atau beberapa tahun ke depan lagi Sebelum melihat Clippers gue bisa lolos ke Western Conference Finals Kembali hari ini ceritanya adalah Choke again offense-nya Clippers di babak kedua Ini seperti di game kelima, game keenam Mereka sempat memiliki keunggulan double digit Hari ini keunggulannya 12 poin di kuarter kedua Abis itu Jamal Murray uh, on fire Sehingga di halftime itu Clippers hanya unggul 2 poin Tapi setelah halftime ini offense-nya Clippers Gue gak tau kemana Uh, Doc Rivers pun ditanyain kenapa apa yang terjadi di tiga game terakhir ini dengan Clippers di babak kedua dia pun nggak punya jawaban yang katanya seperti racun nggak ada jawabannya. Jadi uh, hari ini gue kecewa banget dengan Kawhi Leonard jujur walaupun memang Kawhi Leonard itu superstar dan juga kita nggak boleh meremehkan legasinya dia karena dia dua kali menang NBA Championship dan juga dua uh, final MVP tapi menurut gue Kawhi Leonard tadi nggak bisa step up ataupun mungkin kutukannya terlalu kuat kali ya. Gue rasa sih itu sih. Kutukannya Clippers itu terlalu kuat sehingga ke Wilder pun yang punya sejarah bermain bagus biasanya di game ke-7 itu nggak bisa ngelawan kutukannya. Dia satu dari 11 di babak kedua tadi. Sedangkan Paul George, kalau Paul George memang sejarahnya jarang show up di game ke-7 ya. Jadi gue nggak terlalu expect Paul George untuk put up like 30 points today tapi yang pasti uh, Kawhi gue tadi expect tuh dia bisa 30 atau 35 poin hari ini tapi ternyata di babak kedua Kawhi satu dari 11 uh, PG satu dari 7 dan secara total di pertandingan ini kedua pemain ini hanya mencetak 24 poin saja dengan 10 dari 38 shooting yang mereka so ini a big down banget dari dua superstar Los Angeles Clippers dan ini membuat Trade-nya Paul George looks really bad. Kita tahu Clippers kemarin ini kasih uh, Shai Gilgeous-Alexander itu gue sangat sayang sekali Clippers yang lepas dia. Dan juga gue udah gak tahu udah countless first round draft pick, udah countless gue udah gak tahu for future uh, draft pick juga itu udah banyak banget. Dan ini cuma bisa setelah membuang segitu banyak draft pick, Clippers hanya bisa melaju satu langkah atau satu ronde lebih jauh daripada si Thunder. Jadi menurut gue it looks really bad that trade. Hari ini pun Uh, Denver Nuggets itu sebenarnya melakukan 20 kali turnover, selalu juga field goal attemptnya Nuggets itu 13 attempt lebih dikit tapi tetap mereka bisa ber, uh, bisa memenangkan pertandingan ini double digit itu memang berkat uh, penampilan luar biasa dari Jamal Murray dan juga The Big Honey Nikolai Jokic. Nah. Tapi selama series ini menurut gue juga Doc Rivers rotasinya aneh banget pemainnya dia. Lalu juga memaksakan pemain yang dia percayakan seperti kayak uh, boleh bilang Montrezl Harrell dan juga mungkin Lou Will Patrick Beverly itu main terlalu lama menurut gue. Uh, Lou Will kok gue bilang dia nggak bisa menemukan ritme shootingnya dia, three point shotnya dia 4 dari 27 selama series ini. Montres Harrell defense-nya gue nggak tahu kemana dia didominate abis-abisan sama Nikola Jokic. Walaupun hari ini offense-nya oke okay, dia selesai dengan 20 poin 7 dari 10. Tapi menurut gue uh, selama series ini Lou Will dan juga Montres Harrell tuh nggak bisa menjadi X factor untuk Los Angeles Clippers dan Doc Rivers. I think it's time for him to go. Semoga ya Steve Ballmer punya Uh, keberanian untuk memecat uh, Doc Rivers karena menurut gua Doc Rivers choke banget. Ini kedua kalinya dia harus kehilangan 3-1 lead bersama Los Angeles Clippers. Ini gue ingat tahun 2015 kan ya waktu itu lawan Houston Rockets and then juga dia udah waktu itu sama Orlando Magic ya, pernah juga kehilangan uh, keunggulan 3-1. So I think it's time for Doc Rivers to go. Itu dari Clippers. Nah, sedangkan dari keluar dari luar pertandingan ini, Damien Lillard and CJ McCollum Had a blast on Twitter mengajakin Patrick Beverly untuk pergi ke Cancun. Kita tahu ini uh, datangnya dari pertandingan sebelum NBA Playoff di Bubble saat seeding games memang banyak sekali talk about uh, trash talk antara dua tim ini. Dan menurut gue setelah pertandingan hari ini ataupun series ini kalah, Patrick Beverly, uh, Paul George itu nggak punya hak atau nggak punya right untuk melakukan trash talk kepada siapapun karena mereka tidak bisa membuktikan apapun selama NBA Playoff ini. Oke. Okay. Sekarang kita pindah ke sisinya Denver Nuggets impressive run, dua kali comeback dari 1-3 menurut gua Uh, mereka ini luar biasa banget hasilnya dan juga fightnya bagaimana mereka dengan tenang uh, menyiapkan mental mereka untuk memenangkan game by game uh, deserve, Denver deserve, deserving banget menurut gue bisa masuk ke conference finals dan sejak Michael Porter Jr. protes atau komplain secara publik mereka belum pernah kalah sama sekali dan ini juga merupakan hadiah yang uh, manis sekali dan indah sekali untuk pelatih mereka yaitu Mike Malone yang sedang merayakan ulang tahunnya mereka dan Thank <laughs> you. Jamal Murray ini memang kayak spesial, spesialis ya game ketujuh ya. Dimana dia hari ini berhasil mencetak 40 poin. Dan menjadi pemain kedua termuda setelah LeBron James yang berhasil mencetak 40 poin di game ketujuh. So itu pencapaian yang luar biasa banget menurut gue. Lalu juga Jokic mencetak sejarah juga bersama Denver Nuggets. di uh, dimana dia menjadi pemain pertama dalam sejarah NBA yang berhasil melakukan triple-double di game ketujuh. Dengan 20 plus rebounds. Jadi hari ini Jokic itu 16 poin, 22 rebound dan juga 13. 11 asis. So, ini dua pemain duo ini Nuggets wah bisa-bisa dibilang entar tahun depan mungkin adalah salah satu duo terbaik di NBA saat ini. Nuggets menurut gua mereka pinter banget apalagi uh, coaching staffnya mereka yang Mike Malone dan juga asistennya dia uh, Wes Unseld Jr yang mengarkitek yang menjadi arsitek dari defense Nuggets dan juga gue tuh sukanya mereka tuh tahu banget kayak kelemahannya Clippers tuh di mana apalagi menurut gue tuh pick and roll pick and roll Jamal Murray and Jokic itu mendominasi banget di series kali ini dan itu Clippers nggak bisa jaga sama sekali menurut <laughs> gue dan itu kenapa dua pemain ini bersinar banget jadi itu gua harus kasih uh, kredit kepada Nuggets, tapi Nuggets is a very exciting team menurut gua dengan adanya role player seperti Jerry Harris, uh, Jeremy Grant, lalu juga Michael Porter Jr, Monte Morris, lalu juga ada sebuah seorang pemain veteran yaitu Paul Millsap. Ini sebuah tim yang menyeramkan menurut gua di Western Conference untuk beberapa tahun ke depan mereka pasti akan selalu content untuk bisa masuk ke NBA Finals. Nah, uh, sekali lagi mau bilang congratulations untuk para fans dari Denver Nuggets dan juga uh, gue happy sih melihat pemain muda uh, seperti Jamal Murray. Banyak orang yang mempertanyakan kenapa gajinya dia gede banget. Tapi selama NBA Playoff ini gue melihat Jamal Murray bener uh, memperlihatkan kalau dia worth every penny yang diberikan sama Denver Nuggets dan juga Nikola Jokic bisa aja jadi pemain center terbaik di NBA saat ini. Nah, next. Mereka akan ketemu dengan Los Angeles Lakers. Ini beda dikit ya. Kalau Los Angeles Clip, uh, Lakers itu mereka nggak boleh down 3-1. Karena selama uh, LeBron James bermain itu. Mereka uh, saat dia punya keunggulan 3-1. Dia tuh nggak pernah kalah. Jadi Nuggets nggak ada nih. Skenario bisa ketinggalan 1-3 dulu nih. Dan gue masih inget. Terakhir kalau gak salah itu ketemu tahun 2009 ya. Di Western Conference Finals juga ya. Kalau gak salah. Itu uh, gue kalian tahu kan. Kalau pemain favorit gue adalah Carmelo Anthony. Dan saat itu gue membela. Caramel Anthony banget, tapi kalau nggak salah tuh ada Trevor Ariza made a big steal uh, untuk memenangkan seri sekali uh, seri saat itu. Jadi waktu itu gue sangat sedih juga Denver gue uh, kalah dari Lakers, tapi ini akan seru banget uh, melihat tim senior seperti LeBron James, veteran ya, uh, Anthony Davis, Danny Green, melawan pemain-pemain muda ini. Wah, ini sangat lebih exciting. Hopefully juga akan go to 7 games. Nah, itu untuk Nuggets. Nah, sekarang kita pindah ke game berikutnya yaitu Miami Heat nih, yang berhasil menang dengan skor 117-114 atas Celtics lewat babak overtime. Prediksi gue benar dan juga gue seneng banget karena game 1 ini lift up to the hype. Ini gue gak akan komplain kok kita akan punya 6 game berikutnya seperti ini untuk uh, hit melawan Celtics. Itu seri ba uh, seru banget. Celtics ini tim yang sangat... Uh, sorry. Miami Heat ini adalah tim yang sangat spesial banget. Mereka tadi sempat ketinggalan 14 poin di quarter keempat. Tapi mereka dengan tenang bisa melakukan comeback. Uh, jelas ada beberapa big play yang dilakukan oleh Miami Heat hari ini dari uh, three pointnya Tyler Hero tadi di quarter keempat di satu menit terakhir lalu juga ada three pointnya Jimmy Butler terus di 12 detik terakhir di overtime itu Jimmy Butler overpower si Jason Tatum for an and one ini Jason Tatum kasihan ya, back to back nih, kena nih. Uh, setelah itu, probably one of the biggest plays uh, in playoff history, yaitu Bam Adebayo memblok si Jason Tatum, sampai Magic Johnson pun bilang kalau ini adalah one of the best defensive play yang dia pernah lihat dalam sejarahnya NBA playoff. That was a big block, gue gak nyangka si Jason Tatum tadi di block sama Ed, uh, Bam Adebayo karena kita tahu sejarahnya dia sering banget buat poster dia pernah waktu itu juga ngedeng depannya LeBron saat NBA Playoff dan hari ini tapi di block sama Bam Adebayo setelah gue bilang main bahwa Bam Adebayo adalah salah satu pemain yang akan menjadi faktor untuk Miami Heat dan dia membuktikannya dengan play tersebut dan dia memang kalau gue bilang juga masih the best defender yang ada di Miami Heat so, eh... Uh, Terima kasih kepada BEM Adebayo yang sudah mengapprove perkataan gua <laughs> Dan BEM Adebayo pun hari ini uh, tampil cemerlang banget dengan 18 poin dan juga 9 assist. Lalu Jimmy Butler juga menambahkan 20 poin. Tapi sebelum ada heroik dari Jimmy Butler dan juga BEM Adebayo, masih ada Goran Dragic yang menurut gua Goran Dragic ini cap the Miami Heat in play uh, in, in the game today dengan 29 poin, uh, 7 rebound, dan juga 4 assist. Nah, yang tadi disayangkan, Tyler Hero itu tidak bisa kembali complete his uh, triple double. Kalau salah, kalau dia bisa triple double, dia mungkin jadi pemain termuda kali yang pernah jadi uh, mencetak triple double di NBA playoff. Uh, dia tadi selesai dengan 12 poin, 11 rebound dan juga 9 assist. Nah, hari ini gue ngerasa gamenya si Heat lawan Celtics ini kayak 3 point contest ya antara Jay Crowder melawan Marcus Smart lu gak nyangka kok kedua pemain ini bisa put their imprint sampai kayak gini apalagi untuk Jay Crowder ya Jay Crowder gue agak kaget karena memang gue gak expect dia untuk have a big series against the Celtics tapi dia hari ini selesai dengan 22 poin dan 5 kali 3 point sedangkan Marcus Smart continue his Excellent play untuk The Celtics, apalagi kita juga nggak nyangka kalau si Marcus Smart itu bisa three point seperti ini ya. Uh, biasa itu dia nggak konsisten, tapi selama playoff ini menurut gue oke okay banget sih dia hari ini mencetak enam kali three point shot dan juga selesai dengan 26 puluh enam poin. Uh, luar biasa, tapi di kuarter keempat Celtics itu sayang banget ya di 3 di dua sampai tiga menit terakhir lah, mereka went away from their usual ball movement menurut gue. Mereka kebanyakan main ISO, apalagi Kemba dan juga Jason Tatum. Lalu juga mereka mengulur shot clock hingga 5 detik, 4 detik. Sehingga menimbulkan bad shot selection untuk mereka. Sehingga menurut gue itu tadi yang, yang, membuat Celtics kehilangan momentum. Padahal menurut gue tadi terbuka sekali untuk Celtics sudah menangkan game kali ini. Jadi Walaupun Jason Tatum hari ini luar biasa, kemarin gue juga bilang gue mengharapkan Jason Tatum bermain bagus dan dia hari ini 30 poin dan 14 rebound. Kemba kembali struggling. Nah, kedua pemain ini harus make better decision menurut gue di game berikutnya untuk Celtics bila mereka ingin memenangkan pertandingan. Lalu juga mereka harus bisa involve Jalen Brown. Si Jalen Brown hari ini selesai 17 poin, kalau nggak salah. Tapi di kuarter keempat nggak terlalu terlihat menurut gue. Karena Jalen Brown itu biasanya mendapatkan keuntungan dari ball movement sehingga dia bisa nge-slash, bisa nge -cut. Nah, hari ini karena nggak ada ball movement, sedangkan jadi para pemain Celtics lainnya itu pada nonton doang saat offense. Jadi itu sangat disayangkan sekali dan pasti gue yakin Brad Stevens akan mengkoreksi kesalahan tersebut. Jadi... Itu dari hit melawan Boston Celtics. That was a really fun game untuk ditonton. Sih, kalau kalian nggak nonton, please nonton pertandingan itu. Nah, Prediksi gue berarti cuma betul satu-satu ya kemarin ya. Karena gue pasti pegang Clippers dan juga gue pegang Miami Heat. Besok gak ada game, jadi kita harus tunggu. Besok mungkin gue lakukan preview untuk Lakers lawan Denver Nuggets. Nah, selanjutnya ada beberapa berita dari NBA dan juga dunia lainnya. Yang pertama gue akan ngomongin tentang Jeremy Lin. Jeremy Lin kemarin ini baru saja selesai uh, menyelesaikan seasonnya bersama Beijing Ducks. Nah, mereka kalah di semifinal, di playoff. Uh, kemarin dia membuat announcement bahwa dia ingin mencoba sekali lagi untuk masuk ke NBA. I think ini baik sekali fansnya Jeremy Lin yang akan seneng banget dan gua juga happy banget. Gua harapkan ada tim NBA yang ingin memberikan kesempatan kepada dia karena menurut gua ya uh, story-nya dia luar biasa banget dari Harvard lalu ke NBA Summer League ditolak gini-gini gini, -gini, -gini. Uh, masuk ke beberapa tim NBA juga akhirnya di cut akhirnya dia baru dapat breakthrough season-nya bersama New York Knicks dimana itu adalah insanity season saat itu tapi setelah itu kembali meredup lagi. Nah Gue harapkan sekarang Jan William bisa mendapatkan kesempatan dia boleh dibilang adalah salah satu point guard yang veteran juga. Kalau nggak salah umurnya udah 32 tahun dan he had a great season with the Beijing Ducks in the CBA. So Gue berdoa aja kalau Jeremy Lin akan bisa mendapatkan kesempatan lagi di NBA. Nah selain itu ada Nick Nurse juga pelatihnya Toronto Raptors ini di, uh, diperpanjang kontraknya. Dan ini well deserved banget. Coach of the year. Dia juga membuat kita semua kaget uh, Toronto Raptors bisa selesai dengan seed nomor 2 di season ini. Walaupun kehilangan Kawhi Leonard dan juga Danny Green. So well deserved banget untuk Toronto Raptors. Gue yakin fans Raptors juga banyak sekali yang senang. Lalu... Adam Silver sudah mengumumkan bahwa untuk draft day atau draft uh, draft night tahun ini akan dilakukan tanggal 18 November nanti. Kita pasti penasaran siapa yang akan menjadi number one pick dan juga kira-kira Lamelo Ball Lamelo Ball akan ke tim mana nih. Jadi nanti kita tunggu aja tanggal 18 November. And itu aja untuk berita atau info basket hariannya hari ini. Thank you so much guys for watching. Uh, jangan lupa pasti untuk nge like, jangan lupa untuk komen juga, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.